Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini hingga kami masih bisa bernafas dan masih bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami dan membuat kami bisa mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom dan sejahtera bagi kita semua. Line Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids, berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Jadi adik-adik, hari ini kita akan membaca dari Mazmur 96 ayat 1-13. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gebetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang sungguh indah, di mana kami masih bisa menikmati kehidupan ini dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi setiap orang yang telah mendengarkan dan juga sambil membaca firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati pikiran hati mereka, Tuhan Yesus. Engkau tetap mengurapi mereka dan Engkau membimbing mereka ke dalam jalan yang benar. Dan juga kami tidak lupa berdoa bagi setiap anak-anak sekolah minggu. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Engkau memberkati keluarga mereka juga, Tuhan Yesus. Dan juga kami tidak lupa berdoa bagi guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, mereka dapat memuliakan nama-Mu lebih lagi. Dan Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi pemerintah yang ada yang sedang berusaha untuk membangun negara ini supaya negara ini lebih baik lagi ke depannya. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmah dan kebijaksanaan pada pemerintah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga hamba tidak lupa berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang susah. Biarlah Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang membuka jalan dan Engkau juga menyembuhkan mereka dari penyakit yang sedang mereka alami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita mau berdoa doa Bapa kami ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.